atletika itu. Iya. Ini mana yang kuning. Mengkategorikan menjadi 4 sasaran, yaitu sasaran orang atau manusia, kemudian lokasi, tempat, kemudian kira-kira ada 20 gereja ini yang akan menjadi prioritas pengamanan, ditambah dari Polrestabes 450 dan dari Polda Jawa Tengah 258, yang mana Polda Jawa Tengah 2021 kemudian dan terakhir di Bandung kemarin. Nah ini sekali lagi apalagi Natal ini gereja menjadi target, ya, tentunya harus menjadi upaya kita bersama untuk menjaga para jajaran dari Kodim, Daramil, dan para Babinsa agar mengamankan ini bersama rekan-rekan kepolisian 170 gereja yang merayakan Natal dengan prioritas dari 20 gereja. Kemudian permintaan dari Polrestabes nanti ini akan kami proses, kemudian kita akan minta perkuatan ke Panglima, mungkin dari Arhanud maupun Raider, untuk memperkuat pengamanan. Sekali lagi, ya kita harapkan aman, tapi efek gentar ini perlu. Tanda kita ini sebagai negara yang berbhinneka tunggal ika, saling menghormati satu sama lain, saling ikut gembira kepada perayaan. Dan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandim, Bapak Wakang. Natal dan tahun baru, semoga 2000 Natal membawa damai untuk kita semuanya, dan tahun 2023 menyongsong dengan semangat gitu, dan semakin hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lurah camat ini untuk monitor pasar murah itu ada dengan kami bergerak bersama ini dengan semua stakeholder. Insya Allah Natal dan Tahun Baru di Kota Semarang kita harapkan lancar, dan ibadah para umat saudara-saudara kita umat Kristiani ini bisa berjalan tertib, damai, dan tentu bisa nyaman juga beribadah di sana. Ada pesta kembang api nggak, Bu? Kalau tadi juga ada ya, salah satu ini kan pesta kembang api di harus diantisipasi. Kemudian juga kalau ada perayaan harus aku harus izin ke Polrestabes, sehingga itu adalah salah satu antisipasi. Kalau di pemerintah Kota Semarang memang tidak ada acara khusus, tapi tanggal 30 itu ada istighosah. Jadi ini kita kembali mensucikan, kembali untuk bagaimana kita untuk tahun 2023. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau, tadi setelah disampaikan oleh Ibu Wali Kota, bahwa ke perayaan tahun baru nanti barangkali ada masyarakat yang akan menyelenggarakan secara pribadi atau berkelompok, untuk minimal memberitahukan kepada kelurahan atau mungkin dari teman-teman Babinsa, Babinkamtibmas dapat didadakan. Artinya jangan menganggap perayaan Natal dan Tahun Baru ini hal-hal yang sepele. Seperti kemarin ada kejadian di Makassar, lomba tarik tambang, dan kemudian ternyata ada yang meninggal karena tersambar tali. Kami tidak mengharapkan itu terjadi di Semarang, karena itu apabila ada kegiatan masyarakat serupa agar disampaikan kepada pemerintah khususnya Polrestabes Semarang untuk dapat dilakukan antisipasi pengamanan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.